Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali menyapa Anda pada malam yang berbahagia ini. Saya akan mencoba mereview dua buah golok ini yang gagang tanduk, yang suka gagang tanduk ini mungkin bisa menarik hati Anda. Kita review satu demi satu. Bismillah. Yang pertama ini adalah bahannya bowler K110 gagang tanduk di padu dural ya, ada tali kurnya menambah manis, sopalnya tanduk, simetnya tanduk. Kita buka, bismillah. Ini sudah mirror polish. Bahan bowler K110, ketebalan ini 3 mili ya. Ketebalannya 3 mili, panjangnya 30, lebarnya sekitar 3 cm, model Bowie. Manis. Tampilannya oke punya. Kita lihat ketajamannya. Langsung saja slice tisu standar kita. Kalau sudah bisa slice tisu, insya Allah untuk sembelih-menyembelih jadi lancar. Bismillah. Masya Allah. Sudah tajam ya. Slice tisu. Bowler K110 sudah lumayan tahan karat. Ketajaman awet. Oke. Yang berminat bowler K110, silahkan ketajaman slice tisu. Mau kencang? Nomor 1, gagang tanduk kayu amboina. Nomor 2, gagang tanduk kayu johar, ada tali simpai tanduk, simpetnya tanduk, sopal tanduk. Bismillah. Model Betawian, tebalnya sekitar 3,5 tebalnya, panjangnya 30 cm kurang lebih, lebarnya 3,7 ya. Ketajaman slice tisu, bahan sama bowler K110. Bismillah. Saya tanya halus. Oke. Yang berminat langsung saja di Japri, D
Di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.